Selamat pagi teman-temanku semuanya. Tetap kita walaupun bulan puasa, tetap kita bersepeda. Karena dengan sepeda mudah-mudahan tetap kondisi badan kita tetap stabil. Yuk, kita goes tipis saja karena saat bulan puasa ini harus jaga stamina. Yuk. Wih, indah sekali banget. Terbalik. Wih, indah sekali banget, banget sekali indah. Kembali. Wih, pemandangan cukup indah, perkebunan. Ya. Cuaca cukup cerah. Ya. Wih. Cuaca cukup cerah hari ini. Yang penting kondisi badan tetap sehat, ya. Sebenarnya kalau buat terlalu banyak istirahat juga badan terasa lemas. Oleh karena itu perlu kita gerakan, ya. Walaupun dalam kondisi kita berpuasa, ya. Kalau misalnya buat kita banyak tidur juga badan terasa lemes, ya. Nah, jadi menurut saya ya tetap ya kita berolahraga walaupun porsinya dikurangi, artinya durasinya mungkin ya kita tetaplah menjaga kondisi, ya, supaya bersepedanya tetap jalan, puasanya juga tetap jalan. Yuk, kita ikuti selanjutnya perjalanannya. Ya guys, terkapar sepedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kawan-kawanku semuanya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam melaksanakan ibadah pun berpuasa tetap lancar, ya. Kawan-kawan semuanya, posisi sekarang saya ada di perkebunan nih, istirahat dulu. Tadi habis menikmati tanjakan di sana, ya. Tanjakannya cukup lumayan.
walaupun pendek tapi tetap lumayanlah capek. Tapi kita tetap menjaga supaya tetap kuat dalam berpuasanya ya. Karena kalau terlalu diporsir nanti tenaganya kita habis. Cuaca hari ini cukup cerah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Tetap kita jaga kesehatan. Tetap sehat dan selalu tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.